Hi guys, welcome to Lu Burger Blok M. Ini merupakan cabang Lu Burger di Blok M dengan konsep yang berbeda dibandingkan dengan store-store kita yang ada. Jadi gedung di Blok M ini konsepnya vintage, tapi yang bikin keren gedung ini tuh di mural sama Darbots, seorang seniman. Apa sih San, kalau Darbots itu istilahnya seniman apa sih San? Graffiti. Ya, seniman graffiti. Mahal, harganya mahal. Ya, harganya mahal, mut-mutan orangnya. Nah, pas kita dapat, dia dapat mutnya. Nah, langsung itu gua ajak kolaborasi. Jadi, ini nih di daerah Old Block M ya. Mungkin kalau kalian bisa tahu, pernah tahu. Di sini tuh kayak banyak-banyak banget restoran Jepang gitu kan. Dan dulu sebelum pandemi tuh di sini kayak tempat hangout, suka ada karnaval dan segala macam. Nah, jadi situasinya kayak begini, kalian bisa makan burger sepuasnya. What? Dan di sini juga ada yang namanya Kejuara Coffee. Jadi Kejuara Coffee ini sekarang sudah menikah dengan Lu Burger. Oke, hari ini aku sengaja pengen explore gedung aku, pengen explore. Satu kata. Explore Blok M, karena hari ini aku lagi bikin campaign video bareng sama Shukamas. Nah, jadi sekarang ini kan lihat dong masker yang aku pakai, Shukamas. Ini masker keren banget. Kalau sekarang orang lagi pada heboh kan aturannya harus pakai double masker. Kalau pakai Shukamas tuh nggak usah double masker. Kenapa? Karena kita ini 3 layer gitu ya. Terus udah gitu kita punya space buat nafas tuh banyak banget di dalam sini, ya kan? Dan kalau misalnya teman-teman pakai lipstick, lipsticknya juga nggak bakal nempel di masker gitu. Jadi ini enak banget. Dan hari ini aku bikin campaign. Campaignnya it's about aku baru aja mendesain satu masker, dua sih tepatnya. Dua masker yang bisa dibilang signature banget dari Igun. Yang pertama nama maskernya aku kasih nama Safe Love, yang satu lagi Self Love, yang satu lagi duh gua lupa deh. Apa ya? Tunggu, gua nyontek dulu ya guys. Tunggu ya, namanya juga desainer guys, banyak yang dibuat. Tunggu ya, Friendly, cek dulu, oke. Ya, udah gue hapus lagi. Ya, ntar deh, pokoknya ntar gue kasih tahu. Nah, jadi di bawah tuh, lihat tuh guys, ada Queen Aura, Queen Bella, Queen Sophie. Nah, mereka lagi. Yun, Sophie pakein yang pad yang gini aja depan. Di mana? Gak ada, Mbak ambil topi dong, ada nggak? Tunggu. Topi yang ini, topi yang di depan doang gitu. Motifnya Sophie. Mereka syuting di situ keren banget. Anak-anak aku tuh rajin banget tau. Mereka makeup dari jam 5. Padahal mereka tuh lagi pada persiapan internasional semua loh guys. Cuman Aura yang nggak ada persiapan internasional. Bella mau ke Intercontinental, Sophie mau ke Miss Grand, Nadia mau ke Miss Face of Humanity gitu. Jadi seru banget sih. Suka banget sih aku sama semangat mereka buat kerja
Oke, sekarang kita lihat yuk keseharian bersama dengan Shuka Mas and Luberger. Nih, sekarang di Kejora tuh udah ada minuman kalengnya, guys. Wow. Tuh, jadi kalian kalau misalnya kalau misalnya ke sini, terus udah gitu, kalau misalnya kayak mau take away, kalau pakai gelas kan rasanya suka hilang karena kecampur sama air. Jadi karena ini kan syutingnya di tempat umum, ada yang ngambil di sana, ada yang ngambil di sini. Karena kita pengennya syutingnya itu cuma pagi, jadi jam 10 udah selesai. Morning. Bella juga kurus loh, kemarin sempat gembeles dan lumayan loh. Sekarang udah berapa kilo? Nggak tahu, nggak timbang. Ntar aja, nggak berani timbang. Ntar aja kalau udah celana udah pada muat baru. Tuh, jadi dia mau berangkat internasional, semuanya pada berlomba-lomba. Badannya tuh anakku yang badannya paling stabil cuma Nadia. Wow. Karena Nadia tuh tinggalnya di gym. Iya, terus makannya juga dijaga. Makannya banget. Dijaga. Gitu. Bangun jam berapa? Jam 4. Wow. Aku juga bangun jam 4. Dikejar apa tuh? Bangun jam berapa? Jam 4. Oh, jam 4. Iya, bangun jam 4 bukannya bangun ya, tapi pup. Tetot. Guys, kalau misalnya kalian lihat ini kuku begitu keren. Yaps, lihat deh. Ya, lihat dong. Linea Beauty Bar, Ci, sini. Coba jujur. Kapan gue minta lo ini? Kemarin. Dan bayangin Kak, ini tuh digambar. Iya. Digambar. Ini gue mau jangan di ini ya. Iya. Jangan di apa? Jangan dibuang, iya, disimpan, karena gue pasti akan mau pakai lagi. Lucu. Yang Kaora yang lebih susah. Iya, batik-batikan gitu digambar sendiri. Oh. Coba, what do you think about this pattern? Lucu. Cute. Cute, kayak kekinian. Iya. Yeah. Terus ya udah kayak anak muda zaman sekarang gitu. Seru kan? Oh, iya, lucu. Jadi nanti masker sama semua everything masuk. Ini ya, aku mau kasih lihat ya. Kalau yang namanya fashion itu nggak selamanya harus bikin dress. Jadi aku bikin koleksi ini kayak lebih youth, lebih fun, lebih today. And I love the cutting of the skirt and also the pattern, ya kan? Dan kalian perhatiin sepatunya. Look at the shoes. It's so unique. Wow. Ya, Yun, ini coba ceritain sepatunya lo buatnya gimana nih, Yun? Ini kan kayak kaos kaki gitu ya, Yun? Karena kan bingung kalau pakai boots hitam kayak apa. Yeah. Tapi kayaknya kerennya kalau pakai heels. Yeah. Kita pakai heels tapi kesannya kayak boots. Tapi gimana biar kita nggak bikin baru. Yeah. Ya, jadi ini recycle pakai heels yang ada di butik. Terus aku beli kaos kaki. Yeah. Terus dimasukin, terus bagian heelsnya dibolongin. Kesannya seolah-olah pakai boots. Yeah. Padahal nggak. Jadi ini kaos kaki biasa, guys. It's comfy ya? Ya. Ambil air putih dong di mobil. Seru banget. Aku suka banget konsep ini. Sofi, oke, let's go. Jadi kita itu harus kerja very fast. Hey, good morning. Hello, good morning. How are you? COVID. What's your name? Renan. What's your name? Renan. My name is Ivan. Ivan. Yes. Nice to meet you. What do you feel about this working in the morning? I feel like every day like this is good. So you are staying in Jakarta for a long while? This time 3 months. Oh, 3 months. When do you arrive? June. Oh, June. Okay, cool. Where are you from? Brazil. Oh, Brazil. Which agency you are? In this moment I'm freelance. Oh, freelance. Okay. Yeah. Dia model dari Brazil. Tapi berani masuk Indonesia pas lagi pandemi. What makes you feel safe when you come here to Indonesia while it's in pandemic? I don't know. I have good friends here and I like Indonesian
it's kind of red, my second home. Oh, you work here before? Yeah, I lived here before, 2019. Okay. And last year in Bali. Oh, that's cool. So in this moment also the world, you know. So how's the pandemic? You still working every day? This last week, I just don't have job one day. Oh, wow. So guys, berarti dia, so every day, it's okay, every day is working ya? Yeah. Karena sekarang ini kan everything dibikin kayak visual, apa bukan visual, how to say, kayak banyak photoshoot ya, a lot of photoshoot. Yeah, online, there now is not that many commercial things, yeah. but still have a lot of jobs. So that's good, yeah? So where that's you think, which country after this? I'm not sure for now. Stay here first, yeah? Yeah, first stay here and wait this COVID situation. Yeah. So you got vaccine already? Yeah. Tomorrow I get the second shot. Oh, second shot. Okay. Jadi kita semua yang ada di sini, semua yang kerja sama aku tuh wajib banget vaksin. Later, if you want to eat anything, you just order there, yeah? Okay. Go inside. Thank you. Okay, cool. Appreciate. Sekarang tuh aku suka banget Muay Thai. Rap. Pasti lo gini. Bel. Ayo bel. Cit. Udah, ya kan Bel? Jujur, bener gak? Heh, lo gak boleh bohong. Hah? Citranya. Iya, pasti gak ini citra. Dia kan rajin olahraga. Padahal dia malah. Enggak, gue tau gini. Bel, ayo Bel. Tuh, dari turunan dikit, ulang. Sekarang bukan Bella, asistennya. Cipa, adiknya. Oh, bener. Tapi makanya ini nih sekarang udah kelihatan banget ya. Aduh, gua kerjanya dibohongin mulu, say, anak gua, say. Tuh, makan tuh. Ini namanya... Short plate. Daging. Ada sayurnya juga, so good. Nah, sekarang Kejora. Udah ada yang kaleng. Like this. Gak ada nih, lo mau kerja di mana juga bos lo nuangin minum gak ada. Ya. Siapin sarapannya. Coba San. Gua pengen lihat ekspresinya ya. Makan lu burger, San. Coba, iya. Gak ada makan lu burger pakai sendok. Gigit. Cuci tangan dulu kamar mandi. Mas Rila. Halo. Ini Mas Rila. Partner plus kekasih aku. Hari ini bangun pagi ya Mas Rila ya, nemenin aku kerja ya. Pagi menyambut hari yang bahagia. Tuh. Ini aku lagi. Ini Ihsan tadi makan yang paling mahal deh. Coklat. Bukan, lu berasap. Wow. Ya. Ini tuh banyak banget. Iya, makanya kita tuh di sini udah isinya banyak. Nah. Tuh, lihat. Nah. Duh, kalau gua enggak diet tuh gua caplok tuh. Nih, lihat, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, San. Banyak bersyukur, San. Ya Allah, San. Lagi San, gua sampe ngeces, San. Allahu Akbar, aduh. Muka lo yang jeleknya jadi cakep, San. Ya Allah, San. Bener-bener, San, ya Allah. Udah taro dulu ngobrol. Taro. Nah. Kalau game, fatality. Waduh. Nih. Oke. Kombinasi bahasanya. Jadi gimana photoshootnya? Siapa ya? Lah kenapa jadi? Siapa ya? Ini. Oh itu. Ya. Panas lari-lari pakai heels nih lihat deh. Lari pakai ini endus. Kayak nggak ngalir darah.
Tapi nggak apa-apa, dibayar dengan burger, aduh kapan lagi kan? What? Ada life hacknya nih, lihat deh. Lihat deh, aslinya ini dicopot nih, aslinya copot. Tapi gak kelihatan aja. Oh, bisa ya, bisa ya. Oke. Tetep, untung rambut lepek gak kelihatan ya, Shay. Kayak di caper gak kelihatan, kalau keringetan semua nih. Maksudnya gimana? Oke, sekarang aku waktunya take. Jagoan tuh emang selalu keluar belakangan, guys. Superhero-nya ya. Guys, thank you for watching. Nantikan masker ini launching di tempat kalian semuanya. Dan jangan lupa beli. Jadi masker ini ada dua edisi. Ada yang self love, satu lagi sama self immunity. Okay? Stay healthy everyone. Bye.